tulisannya kecil banget kali, saya punya mau kelihatan soalnya. Kelihatan. Itu pakai kacamata kalau mandi pakai kacamata. Coba kalau enggak. Enggak. Tapi itu satu di kamar mandi aku. Ini buat aku. Ini punya aku. Terima kasih. Ini nih. Jeng jeng jeng. Oh, pasti kan lihat gue senang di Lazada. Lucu gak sih? Lihat. Halo guys, Mama punya mainan baru. Kita unboxing satu-satu ya. Guys, anakku tuh sendoknya tuh kurang ya. Jadi Mama belilah sendok ini. Tempatnya lucu gak sih? Buat taruh uang juga bisa sendok kalau keluarin. Taruhin uang di dalamnya. Tuh, tempatnya malah lucu. Greng, ada kuncinya gitu tuh. Beli sendok, sendok makan. Harganya berapa, Man? Ini harganya Rp132.000. Dapat 24 biji, 12 sendok, 12 garpu. Bagus gak sih? Ini ya, keliatin sendoknya. Sendok Korea gitu. Nah, kalau sendok sendok biasa mah ininya gendut ya. Nah, ini mah kurus, jadi kayak sendok Korea. Sendoknya gendut banget deh. Lucu loh ininya kecil. Nyesel jauh ini? Enggak. Oke ya berarti ya. Recommended ya ini? Recommended banget. Ada yang warna silvernya juga ada. Terus ada yang gak bukan model Koreanya juga ada. Tapi Mama pengen yang model Korea. Maka beli ini. Tempat sempo Mama udah rusak ya. Mama belilah yang ini di Lazada juga. Tapi aku bete. Aku belinya yang emas tapi yang datang yang perak. Harganya berapa? 49.50 lah. Ada tulisan sempo. Soalnya kalau nggak ada tulisannya nanti Mama kan udah sepuh ya. Lupa tata ya. Buat sempo dipakai mandi, buat mandi pakai sempo. Nah, itu juga tulisannya kecil banget kali semponya mau kelihatan colek. Kelihatan. Itu pakai kacamata kalau mandi pakai kacamata. Coba kalau nggak. Enggak. Tapi jadi ini gagal ya. Tapi oke sih. Tapi oke. Jadi bisa membedakan warna. Oh nih yang warna ini buat sempo. Tapi itu cocoknya di kamar mandi aku. Ini buat aku. Ini punya aku mana? Ini nih. Jeng jeng jeng. Oh pasti kan lihat gue senang di Lazada. Lucu gak sih? Lihat tinggi gini tapi terbuat dari karet ketinggian dari karet. Tapi empuk kalau dipakai jalan teh. Ini benar nih empuk. Empuk. Harganya berapa? Harganya 59. Satunya. Kekecilan tuh. Jadi Mama kan terpaksa beli lagi. Soalnya sendal ini kan buat berkebun. Biar jangan kotor kakinya karena sendalnya tinggi. Sukses ya. Sukses sekali. Recommended banget. Buat nanti kalau musim hujan, kalau kita pergi ke warung atau kemana ke depan, jadi nggak becek kakinya. Sudah becek. Soalnya ini terbuat dari karet, nggak akan kotor, nyikatnya juga gampang kayaknya. Terus tinggi, jadi kaki kita tidak akan becek. Kayak sendal Jepang itu gak sih? Iya. Sendal Jepang tuh disebutnya apa ya? Yang kalong itu loh, kayak bakyak gitu. Tapi Big Roy Mama tuh kan mati ya. Mama tuh suka banget mah aglonema Big Roy. Jadi Mama beli online lah. Ini satunya 12.000. Oh, itu online gimana nganterin? Dibungkus pakai tanah terus dibungkus di dusin. Terus ini Mama pindahin sendiri jadi belum diketanahin. Soalnya tanahnya Mama kan beli tanah juga terus beli sekam bakar, beli yang batu kerikil-kerikil itu tuh apa ya namanya ya? Pasir Malang. Biasa datangnya semenel-menel gini kan gak cukup. Berarti Mama judulnya harus pergi ke toko tanaman. Makanya Mama beli di online kan malas pergi ke toko tanamannya. Tapi tanamannya berhasil ya? Tanamannya berhasil sekali. Ini namanya aglonema Big Roy. Mama dulu punya, tapi entah kenapa mati. Nah, udah rimbun banget. Ya, aku sedih, aku suka banget sama Big Roy. Juga kayaknya udah mau mati satu-satu deh. Harus cepet dipindahin nih. Guys, kalau seumpamanya ada yang punya produk mau Mama review, kasih tau ya. Bye-bye.